Assalamualaikum wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Didik Kaseka. Ini apa yang saya pegang? Kucing. Kucing yang cantik. Warna coklat bata. Nah, kucing ini adalah kesayangan Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kisah yang menceritakan perihal masalah kucing yang harus kita sayangi seperti layaknya kita menyayangi keluarga kita. Itu saran dari Baginda untuk sahabat-sahabatnya seperti Abu Hurairah. Dan aku lihatkan saya, Ma. Ya, ini saya ini mau tutorial. Sebenarnya ini agak aneh nih, agak ribet ini. Ini nggak sih kucing pus. Nah, tutorial ini mengenai gimana supaya kucing itu tidak apanya buang kotorannya di sembarang tempat. Ini apa nih? Susu. Ini sama terus tusuk sate apa lidi lah. Nah, ini kucing biasanya berkeliaran di halaman teman-teman. Nah, supaya dia kan biasanya sukanya di pasir-pasir itu. Kalau untuk supaya tidak beol di sembarangan tempat di halaman, itu biasanya kalau di lingkungan yang kota-kota agak rapat itu mengganggu sekali dengan aroma baunya yang ya kata orang sih tidak sedap, tapi menurut saya sih sangat sedap. Kalau saya itu saya penyayang binatang, teman-teman. Sadik, guys. Nah, bentar. Kucingnya mana kucingnya? Ini bukan maksud saya menyate ya. Ini tutorial bagaimana caranya supaya halaman kita jauh dari kotoran atau tai kucing. Nah, caranya ya. Kita tancapkan tadi sate ini atau tusuk sate ini di halaman ini. Ya. Contoh yang sudah jadi ini, teman-teman. Banyak itu ya, supaya tidak dibeolin kucing. Kucing alias meow. Begini teman-teman. Nah, ini caranya teman-teman. Nah, itu kucingnya semua lihat. Ah, itu lihat kucingnya. Itu sudah ancang-ancang tuh beol itu. Itu mau beol itu. Nah. Coba dia kalau dipanggil kan datang. Ayo, satunya lagi tuh yang di belakang. Nah, ini dia. Ini si coklat sama si putih. Ada belum juga. Si putih. Baginda Rasul sangat menyayangi kucing-kucingnya. Ada kisah sebenarnya, coba sini. Bentar, Pak. Ah, tampil lagi yang kucing ini, Pak. Aku mau cerita dulu. Tinggal di rumah-rumah itu sangat jinak. Ini kucing rumahan ini. Nah, ini panjang dia. Ciri khasnya kucing rumahan. Kalau ini aneh. Ini pemburu nih. Laki-laki semua nih. Laki-laki ini tanda laki-laki ini ada ininya. Ada apanya? Beloknya. Nah, ada kelaminnya ini bentuknya ini. Udah ya. Alkisah dulu Baginda Rasul pernah di hadis ini ya. Baginda Rasul waktu itu mau ngambil jubahnya. Waktu itu mau ngambil jubahnya. Jubahnya ini ternyata ditiduri sama kucing kesayangannya namanya Muizah. Muizah. Nama kucing Muizah ini sudah kelihatan angkat. Muizah ini sangat sangat disayangi sama Baginda Rasul. Singkat cerita itu Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membangunkan kucingnya supaya untuk pergi. Enggak. Lengan jubahnya Baginda Rasulullah itu dipotong kemudian dibiarkan kucing itu untuk tidur di jubahnya ya. Sangat jinak ini. Nah, ini kucing yang agak besaran.
ini sebenarnya kucing saya nih, ini yang paling jinak nih. Nah, ciri khas kucing-kucing rumahan itu ya, lihat itu, buntutnya panjang. Kalau dia, dia jarang mengejar wanita, apa namanya, kucing betina, jarang kucing betina. Sedangkan contohnya ini satu peranakan nih, sama-sama kucing Jawa ya. Abu sahabat Rasulullah namanya Abu Hurairah itu kan sangat liar ya teman-teman. Untuk sementara itu tutorial tentang apa untuk apa? Nah ini lihat kira kerangannya yang kayak kerangan manja itu ya, bukan kayak kerangan berontaknya. Bagus-bagusnya kucingnya. Sekian dulu tutorial ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.